Gak ada untungnya jatuh. Ternyata tuh guys. Rim, lewat anu aja Rim. Mana ya? Rim, jangan lewat sini Rim. Ini licin. Licin. Lewat pinggir aja. Mempati jalan kebunnya udah tadi, Mas. Mempati jalan, Mas. Keras kah? Yo. Ya ya. Awaiko. Pepe Olas. Amo ko. Beres kena ini. Emang? Ya ya ya. Lang atau anu ulang jadi anak lah. Ya ya. Yo, sabung lah yo. Yo.
Daftar nama ke situ lah, Bu. Iya. Eh, itu panas itu. Mana? Soalnya ada di belakang 35,0. Nego jalan bre monak. Ya, terima kasih bapak-bapak lah, pengada bapaknya lah. Jadi ibu-ibu makasih juga. Kami mengganggu waktu sampean semua. Kita Puskesmas Saripoe datang ke sini untuk memberikan penyuluhan tentang imunisasi. Sebelum kita ke pelaminan, itu terlebih dahulu kita imunisasi. Nah, imunisasi itu imunisasi TT, Bu. Nah, jadi ibunya yang diimunisasi. Itu yang pertama, imunisasi TT atau tetanus. Itu sebelum kita melakukan pernikahan. Nah, jadi imunisasinya itu biasanya kita datang ke fasilitas kesehatan, entah itu rumah sakit atau puskesmas. Biasanya lah. Nah, biasanya kalau dari segi agama, biasanya di sebelum kita nikah ke gereja atau ke KUA, biasanya diminta itu terlebih dahulu. Itu wajib Bapak Ibu lah, karena itu untuk menghindari tetanus tadi, Mbak. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita ada imunisasi dasar. Nah, imunisasi dasar itu ada 9. Nah, bukan bahan pokok aja 9, jadi imunisasi 9 juga. Yang pertama yaitu bayi baru lahir. Yang pertama yaitu imunisasi 0 sampai 24 jam, Bu, satu hari. Nah, satu hari, itu berarti satu hari, itu ada imunisasi hepatitis. Kedua, umur satu bulan. Nah, umur satu bulan itu, yang diimunisasi itu bayinya itu yang di tangan. Imunisasi BCG, kalau ada keluar nanahnya, kalau ada benjolan warna putihnya, berarti imunisasinya berhasil. Nah, itu imunisasi di bawah kulit. Terus, kalau umur dua bulan, itu DPT. Nah, DPT itu yaitu imunisasi difteri, pertusis, dan tetanus untuk batuk apa namanya. Kalau bahasa sininya batuk anjing lah, batuk rejan, batuk yang gitu loh, Bu. Nah, itu supaya jangan sampai ada lagi. Karena sekarang batuk rejan atau batuk anjing itu hampir tidak ada. Nah, jadi DPT itu sangat penting untuk anak kita, bayi kita, keturunan kita, cucu kita.
Nah itu DPT itu biasanya akibatnya itu panas, tapi panasnya nggak sampai berminggu-minggu, paling 1-2 hari. Itu reaksi daripada reaksi obat, biasanya panas, lah, panas demam. Nah itu banyak minum aja. Terus kita setelah penyuntikan imunisasi usahakan kita minta paracetamol. Nah jadi kita minum paracetamol apabila panas. Terus umur 3 bulan, terus itu kan DPT, dikasih tetes lagi nanti, ada polio. Nah polio itu, penyakit itu biasanya itu lumpuh. Lama-kelamaan kakinya mengecil. Itu polio. Jarang ditemui Pak, Bu, jarang ditemui. Tapi alangkah baiknya kita harus imunisasi. Nah itu yang umur 2 bulan, terus umur 3 bulan, begitu lagi. Nah, begitu lagi latihan DPT lagi. Nah, DPT lagi, DPT HB namanya. DPT itu apa 3 kali. Jadi umur 2 bulan, umur 3 bulan, umur 4 bulan. Nah, setelah itu polio terus sampai polio 4 nantilah, ada IPP juga. Terus habis itu 9 bulan. Nah, umur 4 bulan kan kita enggak usah imunisasi, tapi kita harus rajin datang ke posyandu. Nah, posyandu itu untuk mengetahui berat badan anak, iya kan? Pertumbuhan anak. Terus habis itu kita nanti di posyandu nanti dapat MPASI. Karena sudah 6 bulan kan, itu wajib anak itu mengenal namanya MPASI, makanan penambah selain ASI lah. Pendamping ASI. Nah, pendamping ASI itu entah itu ada bubur. Bubur itu nanti bubur Milna atau yang lain, atau disediakan dari puskesmas, bisa juga itu. Nah itu jangan dimakan yang keras-keras dulu, biasanya anak kecil itu mamanya makan, anaknya ikut makan, itu salah. Nah jadi harus menggunakan bubur, nah, itu umur 6 bulan. Nah terus habis itu setelah tiap bulan ke puskesmas atau ke pusu atau ke posyandu yang disediakan oleh desa, itu rajin-rajin nimbang lah, biasanya Mbak Kristin lah. Nah, jadi usahakan Bapak Ibu sekalian lah, Desa Kolam ini tahu jadwalnya imunisasi. Kira-kira imunisasi tanggal berapa, Bu Kades? Oh, tanggal 13. Oh, tanggal 13 lah. Nah, jadi usahakan tanggal 13 itu datang semua yang punya anak, yang ibu hamil, untuk memeriksakan kesehatan dan kehamilan ibunya. Jadi tanggal 12 itu sudah dikasih tahu Bu masyarakat sini agar kiranya datang ke posyandu. Terus setelah umur 9 bulan itu anak dikasih imunisasi namanya campak. Nah campak itu sama di tangan. Kalau BCG itu di tangan, itu di bawah kulit. Kalau campak enggak, dia subkutan Bu. Nah jadi disuntikan nanti di sini di tangan, itu nggak panas, nggak, itu campak biasanya, itu umur 9 bulan. Nah terus setelah imunisasi campak itu nggak ada imunisasi lagi Bu. Kalau imunisasi tambahan mungkin ada nanti lah, tapi umur-umur tertentu, nanti ada. Tapi kalau di atas 1 tahun itu 18 bulan itu ada DPT dan campak lah, 18 bulan lah biasanya lah. Nah, boosternya, nah, itu ada nanti setelah anak itu menginjak umur 2 tahun. Nah, menginjak umur 2 tahun, itu ada imunisasi lagi. Nah, jadi saya harapkan Desa Kolam ini jangan sampai gak ada yang imunisasi. Imunisasi kita itu sedia payung sebelum hujan. Nah, sedia payung sebelum hujan. Jadi, walaupun ada penyakit apapun, kemungkinan besar bayi yang diimunisasi itu lebih kuat daripada bayi yang tidak diimunisasi. Nah, lebih kuat. Karena bayi itu, walaupun diimunisasi itu badannya kurus, terus yang nggak diimunisasi badannya gemuk, itu lebih cenderung sehat yang diimunisasi. Ya, terima kasih. Mungkin dari kader Desa Kolam, kami minta mohon bantuan dari puskesmas atau dari kecamatan nanti untuk supaya kadernya bisa memahami bagaimana timbangan yang di bawah garis merah atau bagaimana cara
memberitahukan kepada masyarakat bahwa pentingnya selalu datang ke posyandu. Hanya itu aja, terima kasih. Jadi itu boleh Bu, kalau kalau memang di, diperlukan kami dari puskesmas siap. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, di sini dari tahun 2017 kami telah melaksanakan kegiatan posyandu untuk melanjutkan kegiatan yang terdahulu. Untuk kadernya memang tetap, cuma kemarin kami karena di sana disuruh ada beberapa kegiatan, misalnya ada lansia, ada bos widu, ada itu, jadi kami yang harus ditambah-tambah kemarin. Untuk posyandunya tetap kemarin sesuai, dan untuk penimbangan cuma untuk maksud saya kalau ada memang ada sosialisasi untuk lebih menyegarkan, jadi tahu di mana misalnya ada kekurangan dan kelebihannya biar diperbaiki gitu. Desa tentukan waktunya kapan. Kami siap aja membantu. Iya, iya. Jadi mun roko pertanyaan kan ibu-ibu, bapak-bapak Joko Intoy, mungkin kai mengakhiri penyampaian kai. Saya mohon maaf mun roko jo salah. Saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan diberikan materi. Hai guys, ini ada Pak Kapus, kami sedang makan lauknya ayam, sudah mau habis pang, tinggal sayap. Ini teman-teman nih, situ ada Debi, ada Rahmat Buana, ada Kak Amir, ada Karim, Satria, ada Joni, Rinda, dan Kak Widi. Yang pastinya ada Sayana. Ini namanya ya, Karim. Nah ini Pak Amir. Tadi mereka taruhan. Taruhan BPJS 1 bulan. Tebak warna. Dan pemenangnya adalah Karim. Jadi nanti BPJS-nya dobel. Dan yang kalah Pak Amir. Karena Pak Amir kira warna kuning, ternyata dalamnya warna hitam. Jalan tuh nuk, ini nanti tak kalah.
Ini kada ada anunya aja kada ada. Iyalah. Kada soalnya tinggi di sini. Iya. Kok kita hanon bangkoin atau manangnya nan? Mau merenya kram? Mana kerucuk? Kerucuk lah. Lalu aku nyumbalan tinggi ngiri mana? Ada. Hujan jadi lengkap. Pengcita kai itu cuma cincin seripo di. Cepat ketipi kawan kartu keluarga urah po deh. Nah, mau rokok, jadi aku menjelaskan lah anak tadi untuk tidak terkena penyakit hepatitis. Kita yang tahu penyakit hepatitis? Penyakit kuning. Kayak penyakit kuning gitu. Itu penyakit kuning. Satu jat. Ini yang ini. Oh, suami istri merokok ya, Pak. Enggak pernah kan sih. Rokok enggak pernah di sini nih. Oh. Oh, normal atau sudah pulang. Oh, berarti tensinya normal aja ya. Ini nah, ini yang sudah tadi. Foto tapi jadi aku itu dah iha. Yang udah pilih semua ini. Rakom buat. Ini punya bapak ini loh. Iya. Oh, pinjam. Habis sudah. Habis. Selesai. Ini ibu ini. Ya Om. Tuh, nih. Ini Pak Yohanes kan? Ya. Yohanes, dokter. Iya, cus. Oh. Geser, geser, geser. Pakai baju, pakai baju. Wah. Kamu, remon. Pak Yohanes, jumlah kakaknya berapa? Biar beti ikan nih, anu ico kakak. Empat. Empat orang. Ada tadi tiga. Lima, lima, lima. Berapa? Lain yang ini, tiga aja itu. Oh, yang ini tiga? Tiga. Anak. Cucu Ico? Ico. Pira umur? Sekitar pira umur? Sekitar pitu. Pitu tahun lah? Hmm. Pitu tahun. Boleh toru SD. Yang... Aku hah? Masuk situ. Lahir 52. Nah. Apaan itu Pak? Tega. Padi. Pek cunat. Ah, di. Kekuatan. Tidak. Oh, dekat aja berarti. Dekat. Nah, saya ikut nganain lo. Tensi. Kalau rumahnya dekat kan Pak? Sambil-sambil jalan-jalan gitu. Memang kami yang salah kalau enggak ke posko tuh. Kalau mereka tuh tetap siap ngasih jalan. Nah, berarti kalau gitu berikutnya kan Pak, kan rumahnya dekat ya. Jadi bisa kan apa namanya janjian setiap bulan kayak gitu. Supaya terkontrol tekanannya juga. Pak ya, kanan berkincinnya. Itu mungkin saran-saran dari kami Pak ya. Terima kasih Pak. Oke, jadi saya rasa itu aja ya, mungkin ada sambutan dari Pak Kadet selaku pembina atau penanggung jawab daripada Posyandu. Oke, waktu dan tempatnya saya persilakan. Selamat sore, terima kasih atas kedatangan dari kesehatan
saya hormati Kepala Puskesmas Kesehatan atas penyampaian penyuluhan kepada masyarakat kami. Saya banyak terima kasih karena selama ini mungkin ada kekurangan sosialisasi kepada masyarakat kami agar mereka tahu dan kadernya tahu tidak ada yang saya ganti selama saya menjabat kepala desa, mereka tetap kader yang itu. Bahkan ini ada kader di sini. Terima kasih atas penyuluhan. Sekian dan terima kasih.
Ya rumah aku cerok bawa pedal lah reset nih. Gigi dia cari. Dia merasa-merasa. Ngojek arenya. Ayu betul. Kok ambil aku sih ku. Kok ambil mena re. Ya nak kuma. Kok Bebas, baru minum. Hah? Aro are haun. Tadi sudah tergelincir kita. Tergelincir lah jadi. Sudah kena kermak. Jadi dan sik moe belum diam-diam karena ngelihat. Aku kata kata. Di sini lah ela-ela ibet. Dah, dah rusak gue. Ya aku nak ngomong. Semoga. Kenapa bisa salah? Mana? WC. Itu. Wes itu. Iya, tadi itu abang cip, dari situ. Coba. Non yang tengah non. Hah? Wes. Oh, sini dia kurim. Iya. Kabar. Udah pindah hate Pak begitu lah. Udah. Oh. Apa kata ni tu? Ramai lah, Oh no,